Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Taufik RS. Ini merupakan video kelanjutan kita ya. Sebelumnya kita menggunakan KMP Kirana 7 dari Pelabuhan Lembar di Lombok menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Setelah saya gali informasi, ternyata ada perusahaan otobus Damri ataupun armadanya Damri yang melayani trayek ya atau rute dari Pelabuhan Tanjung Perak ini menuju Terminal Bungurasi Surabaya ya. Katanya itu selang 1 jam itu ada. Dan untuk ongkosnya itu sekitar 10.000 atau enggak 15.000 ya. Dan kayaknya itu ya. Itu ya di depan sana ya. Pas kali ya. Oke, dan saya juga ini belum tahu ya bakalan lanjut ke arah mana. Yang penting nyampe di terminal dulu. Entah itu mau ke Jogja, Bali, atau kemana lah. Yang penting nyampe di terminal Bungurasi dulu lah. Terminal Bungurasi. Oke. Kita langsung naik aja ke belakangnya masih banyak. Kurang tahu om. Itu dari mana? Dari Lombok. Enggak ya, ini kata dari Lombok. Iya. Enggak, maksudnya di belakangnya masih banyak. Nah, kurang tahu. Ini aja, jalan aja lah. Kembali ini baru. Iya. Oh ya guys, perjalanan kali ini saya menggunakan bus Damri dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Terminal Purabaya atau Bungurasi. Bus ini melewati via tol ya, jadi waktu perjalanan pun terbilang cukup singkat, yaitu hanya 30 menit saja. Terkait harga tiketnya, cuma Rp10.000 saja guys. Murah sih. Panas. Ini panggilan hujan. Hujan loh. Di kemarin hari ini.
sibuk apa? Persiapan tol Malang, tol Malang, tol Malang. Oke, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat kita nyampe di Terminal Purabaya Surabaya. Dan ini saya juga belum tahu ya kita bakalan lanjut ke daerah mana dan pakai bis apa. Mungkin kita bakalan lihat-lihat dulu mana bis yang cocok dan kita ya udah gaskan aja sih. Antara ini mau ke Jogja atau enggak ke Denpasar ya. Tapi nantilah kita lihat aja lah nanti. Itu ada Akas ya. Ini Jawa Timur banget sih. Madura ya? Madura. Mana, Pak? Madura, Madura. Madura. Ala, ini. Kalau macam paling kita. Diri.